Baby bus. Merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Ditemukan buaya yang kedinginan. Burung merak ini sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha, badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Keluarkan ujung tanduk yang patah.
Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak. Burung merak terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Oh, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Sayap ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Yeay, penyakit kulit burung merak telah diobati. Dia menginginkan bulu ekor yang cantik. Burung merak suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa, burung merak. Danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Buaya telah diselamatkan, tapi dia masih menggigil kedinginan. Wow, itu adalah telur buaya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Ya.
ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Binatang ke atas truk. Hmm,
Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Rusa Sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Lihat, rusa Sika itu dapat berlari lagi. Rusa Sika ingin makan wortel. Bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa, Rusa Sika. Landa kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu Landa menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landa suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, Landak.
gading-gading gajah itu patah. Lalu, gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. Wow, semua sudah diperbaiki. Rawatlah gading dengan baik. Wow, bersih sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. Ayo bantu memeriksanya. Sehat sekali, kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang, gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa gajah.